Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mala Raju. Terima kasih sudah singgah di channel saya. Sekarang saya akan memberi contoh tutorial untuk membuat konektor masker dengan model yang seperti ini. Untuk membuat konektor masker ini, saya menggunakan benang polisheri dengan hook yang sesuai dengan ply benang. Untuk alat dan bahan lain seperti biasa menggunakan korek api dan sebuah gunting. Lalu untuk bahan buat konektornya kita pakai nanti satu bunga popcorn stick. Kita pakai jarum tapestri, satu buah mutiara, dan dua kancing kayu. Untuk kancing boleh alternatif ya teman-teman, boleh saja menggunakan kancing suka teman-teman saja. Baik, sekarang kita mulai membuat konektor maskernya. Pertama-tama kita membuat rantai 63. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 59, 60, 61, 62, 63. Lalu pada CH keempat dari shine, dari hook maksudnya, pada CH keempat 1, 2, 3, 4 kita buat DC 3 kali. 1, 2, 3. Lalu kita buat DC 18. 1, 2, 3, 4, 16, 17, 18. Setelah DC 18 kita buat CH 22. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Nah, setelah kita buat CH 22, kita hitung yang CH awal ini juga 22. Maksudnya kita skip 22. Untuk bisa kita skip, kita hitung yang sama ya, 22 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 ya, di sini 23. Lalu pada DC, pada CH yang ke 23 kita buat DC. Nah, pada CH ke 23 ini kita buat DC 18 kali supaya seimbang dengan sebelah sini. 1, 2, DC-nya 18 kali ya teman-teman. 3, 15, 16, 17, dan 18. Nah, ini masih ada sisa 1 CH lagi pada ujung. Di sini kita isi 7 DC. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
setelah 7 DC pada beloannya, kita buat lagi pasangan yang sebelah sini, kita buat 18 DC lagi di sebelahnya. Satu, dua, tiga, enam belas, 17, 18, 18 DC di sini. Kita akan membuat CH22 lagi seperti sebelah sini. 1, 2, 3, 4, 20, 21, 22. Lalu kita buat lagi DC 18 untuk pasangan sebelah sini. Satu, dua, tiga, enam belas tadi, 17, 18. Lalu di sini di sudut ini kita buat lagi DC 3. Karena di sini tadi sudah sebelah sini 3, di sini ada CH 3, lalu kita tambah 3 supaya 7 seperti pada beloan sebelah sini. Satu, dua, tiga. Lalu setelah DC 3 kita slip stick pada CH 3 tadi. Nah, sudah kita slip stick, kita akan membuat slip stick sepanjang garis tengah ini juga pada CH nya kita akan membuat slip stick itu untuk menghindari supaya konektor masker kita tidak cepat molor, ya teman-teman. Perhatikan cara membuat slip stick. Tusuk saja di sini pada CH ke belakang, tidak perlu putus benang. Lalu di sini, lalu supaya mudah, ini diputar saja, langsung isi tiap DC itu, tiap lubang DC satu-satu slip stick. Nah, setelah sampai pada rantai tengah ini, bagaimana caranya? Kita tetap isi dengan slip stick. Nah, kita mau yang sebelah kanan atau sebelah kiri, suka-suka ya teman-teman. Kalau sebelah kanan, nanti sebelah kanan semua di slip stick. Kalau sebelah kiri semua. Nah, di sini saya slip stick sebelah kanan saja.